Video ini disponsori oleh tiket.com. Hai guys, ketemu lagi sama aku Tari di Weird Trip Hunter. Guys, sekarang aku udah ada di daerah Prawiro Taman dan sekarang aku mau staycation di hotel dengan konsep yang bagus banget. Dia pakai konsep eco green. Ini dia greenhouse. Yuk, sekarang langsung aja kita lanjut check-in. Guys, aku dapat kamar di lantai 2. Sekarang kita langsung aja naik lewat lift sebelah sini. Guys, udah mulai libur panjang nih, staycation. Nggak usah bingung ya guys, kalian tinggal pakai tiket.com aja untuk cari tempat staycation terbaik yang tempatnya tuh kalian banget. Di tiket.com ini, pilihan hotel, hostel, villa, dan apartemennya banyak banget guys. Kayak aku nih, staycation di Greenhouse Hotel dan pesen pakai tiket.com. Bener-bener gak ribet nih guys kalau udah pakai tiket.com. Tiket.com ini juga selalu ada promo-promo yang menarik ya guys. Buat tanggal 21 April sampai 1 Mei 2022, pada jam 5 sore sampai jam 9 malam ada kode promo POL nginep. Kode promo ini berlaku untuk periode menginap kapanpun. Promo berlaku untuk pembelian melalui aplikasi tiket.com dan dapetin diskon hingga 50% berlaku untuk hotel pilihan di Indonesia sesuai dengan kebijakan masing-masing hotel. Dan diskon 15% hingga 1 juta rupiah dengan minimum transaksi 300 ribu. Promo berlaku untuk semua metode pembayaran ya. Buruan staycation guys, dan pesen pakai tiket.com. Guys, jadi kamarnya sebelah sini dan aku dapat kamar yang view-nya itu langsung pool dan ijo-ijo gitu. Ini tuh bener-bener eco green banget karena pembatasnya ini aja tuh mereka pakai tumbuhan yang ada airnya, namanya hidroponik. Wah, keren banget ini. Bangunannya keren dan super ijo. Pokoknya keren banget. Kita langsung masuk aja. Nah ini bagian kamarnya guys, jadi aku nggak expect kalau bagian kamarnya itu bakal terang, kirain bakal kayak gelap gitu karena dia pakai konsep industrial, tapi ternyata nyaman banget dan kamar ini tuh wangi banget guys, bau lemon grass gitu. Terus fasilitas di sini ini ada dua bed dengan single bed, terus juga ada AC pastinya, terus ada smart TV, kan disediain juga minuman sebelah sini, ada teko elektriknya juga. Nah, ini dia nih yang bikin wangi. Sumpah wangi banget kamarnya. Aku dapat view yang langsung ke pemandangan kota, guys. Jadi enak-enak banget ini. Dari depan kita langsung lihat pool dan di sini kita bisa lihat langsung pemandangan kotanya. Di sini ada fasilitas rak terbuka buat kalian naruh barang-barang. Terus guys, di sini bener-bener eco green banget karena mereka nggak pakai kayak yang plastik atau besi-besian. Mereka pakai semua interior di sini kayu-kayuan, guys. Nah, kita langsung lihat kamar mandinya. Sini. Nah, ini kamar mandinya, ini wangi, bersih, dan yang pastinya fasilitasnya lengkap, guys. Terang juga nih. Guys, jadi di greenhouse ini cuma ada satu tipe kamar, yaitu deluxe. Tapi tiap kamarnya itu punya desain yang beda-beda, karena mereka punya cerita sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita langsung aja lihat fasilitas umum yang ada di sini. Yuk. Nah,
Nah guys, ini adalah creating farming, salah satu fasilitas umum yang ada di sini. Mereka banyak banget nanam tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimasak kayak selada, terus sawi gitu-gitu guys. Dengan sistem hidroponik tentunya ya. Nah, kalian ini direkomendasikan ke sini di sore hari biar nggak terlalu panas. Nah, fasilitas umum lainnya di sini itu ada Green Art Gallery, tapi masih buka jam 3, jadi ini masih rada siang, ini belum buka. Nah, jadi untuk greenhouse ini mereka tuh support banget UMKM lokal, makanya UMKM lokal itu bisa naruh barangnya di sini tanpa harus bayar sewa. Jadi mereka cuma bagi hasil aja, guys. Kita langsung lihat fasilitas umum lainnya, yuk. Nah, ini juga bagian dari Green Art Gallery. Ini ada titipan kayak seniman gitu, guys. Jadi ada kayak pameran-pameran lukisan. Nah, ini tuh juga dijual. Cuman harganya nggak dipasang ya, guys. Kayak sebelah sini, ini tuh ada lukisan yang udah kejual juga, dikirim ke Singapura loh. Jadi greenhouse ini mendukung banget seniman-seniman yang ada di Indonesia. Keren banget kan? Langsung aja kita lihat poolnya, yuk. Nah, ini swimming poolnya yang ada di sini, guys. Di sini cuma ada satu swimming pool, tapi kalian tenang aja. Di kondisi pandemik seperti ini, greenhouse bener-bener batasin, guys. Jadi cuma buat 5 orang aja maksimal yang bisa berenang di sini. Terus, untuk kedalamannya ini ada 1,2 meter gitu. Nah, selain fasilitas swimming pool, di sini tuh ada tea spa sama fitness center. Cuman sekarang masih ditutup biar kondisinya lebih kondusif lagi setelah pandemik gitu. Kita langsung aja lihat ke restonya yuk guys. Ini bagian restonya guys. Jadi di sini tuh restonya itu bersih banget dan eco clean banget. Wangi guys, yang paling penting tuh di sini wangi. Terus untuk resto ini tuh masih tutup selama buka bulan puasa dan cuma buka untuk buka puasa aja. Ada paket buka puasa cuma 89.000 aja loh di sini. Guys, tadi kita udah keliling-keliling dan lihat seluruh bagian hotel sampai kamarnya juga. Ini hotel tuh bener-bener recommended banget dan juga family friendly ya. Dengan konsepnya yang eco-friendly, kalian tuh jadi betah banget di sini. Kalian mau staycation di sini tuh jadi oke banget. Karena pemandangan hijau tuh memanjakan mata banget guys di sini. Selain itu, staff di sini juga ramah-ramah loh guys. Dan jangan lupa untuk selalu tonton We Are Trip Hunter. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di trip kita selanjutnya. Dadah!